Halo, selamat siang. Gua masuk bersama Yulis channelnya. Kita masak lodeh terong kacang dan ada cabai hijau, cabai merah, santan sama udang salam dan lain-lainnya. Ada kita masak bumbu rendang, daging rendang lumayan enak juga ini. Kita tampilkan di siang hari ini. Kita masak lodeh terong kacang panjang sama bumbu lengkapnya lodeh. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kita masuk makan lodeh terong sama kacang panjang, cabai merah, cabai hijau ya, sama santan. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya juga. Kita masuk ke rendang daging ya, cukup lumayan enak rendang dagingnya juga. Kita tambahkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya rendang daging cukup lumayan enak sama lodeh terong sama kacang panjang, ada cabai merah dan hijaunya. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat siang, kita masuk bersama Yulis channelnya. Kita masak lodeh terong kacang dan ada cabai hijau, cabai merah, santan sama udang salam dan lain-lainnya. Ada kita masak bumbu rendang, daging rendang lumayan enak juga ini. Kita tampilkan di siang hari ini. Kita masak lodeh terong kacang panjang sama bumbu lengkapnya lodeh. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Masuk makan lodeh terong sama kacang panjang, cabai merah, cabai hijau ya, sama santan lain-lain. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita masak rendang daging yang cukup lumayan enak ini. Cemplung-cemplung rendang dagingnya sudah sambil empuk ini, kita asapkan sambil asap dan airnya. Tampilkan rendang daging yang cukup lumayan enak bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Rendang daging cukup enak sekali teman. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tampilkan kering kentang cabai sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak yang kering kentang cabai sama gula merah. Channel Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tambahkan kering kentang cabai dan gula merah ini. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tambahkan kering kentang cabai sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak yang kering kentang cabai sama gula merah. Sama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tambahkan kering kentang cabai dan gula merah ini. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tambahkan kering kentang cabai sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak yang kering kentang cabai sama gula merah. Sama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tambahkan kering kentang cabai dan gula merah. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tambahkan kering kentang cabai sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak yang kering kentang
Halo teman, selamat siang dan selamat datang kembali bersama review di channel ini. Kita tampilkan kering kentang, cabai sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak ya, kering kentang, cabai sama gula merah. Sama review channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kita tambahkan kering kentang, cabai dan gula merah ini. Halo teman-teman, dan selamat datang. Halo, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita tampilkan lodeh terong kacang sama cabainya, juga ada rendang daging sapi. Simbol pemain enak rendang daging sapi ini. Sama Yulis channelnya, kita tampilkan juga kering kentang cabai, juga ada tempe telur ceplok sama tahu tepung. Halo teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan rendang daging ini bersama Yuli channelnya, ada lodeh terong sama kacang panjang cabai ini, kering kentang cabai sama gula merah, ada tempe goreng tepung bersama telur ceploknya. Masih bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Ini ada lodeh terong sama kacang panjang cabai sama kita tampilkan kering kentang sama cabai dan gula merah ini, kering kentangnya cukup lumayan enak ini, pedas ya lumayan. Dan ada tempe goreng di bersama tepung sama telur ceploknya. Halo teman, bersama telur ceplok ini kita tambahkan di piring, juga lodeh terong dan ada kacang panjang dan cabenya ini. Juga kita tampilkan rendang daging nih, rendang daging yang cukup lumayan enak ini. Halo, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan lodeh terong kacang sama cabenya, juga ada rendang daging sapi. Simbol teman enak rendang daging sapi ini. Sama Yulis channelnya, kita tampilkan juga kering kentang cabai, juga ada tempe telur ceplok sama tahu tepung. Halo teman, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan rendang daging ini bersama Yulis channelnya, ada lodeh terong sama kacang panjang cabai ini, kering kentang cabai sama gula merah, ada tempe goreng tepung bersama telur ceploknya. Masih bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Ini ada lodeh terong sama kacang panjang cabai sama kita tampilkan kering kentang sama cabai dan gula merah ini, kering kentangnya cukup lumayan enak ini, pedas ya lumayan. Dan ada tempe goreng di goreng sama tepung sama telur ceploknya. Halo teman, bersama telur ceplok ini kita tampilkan di piring, juga lodeh terong dan ada kacang panjang dan cabenya ini. Juga kita tampilkan rendang daging nih, rendang daging yang cukup lumayan enak ini. Halo, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Halo, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan lodeh terong kacang sama cabenya, juga ada rendang daging sapi. Simbol teman enak rendang daging sapi ini. Sama Yulis channelnya, kita tampilkan juga kering kentang cabai, juga ada tempe telur ceplok sama tahu tepung. Halo teman, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan kering kentang sama cabai, ada rendang daging juga enak sekali. Sama cabai